adab doa yang keenam yaitu at wal war warahbah seseorang yang berdoa hendaknya ia berkonsentrasi fokus benar-benar berharap Diijabainya doa Dan khawatir Takut akan murka Dan tidak diijabai Alias ditolaknya doa Karena itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Mintalah kalian Kepada Tuhan kalian Dengan apa memintanya Tadarruan benar-benar ingin mendapatkan, ingin meraihnya, ingin memilikinya. wa khufyah tapi juga harus takut, khawatir ditolaknya. Dalam ayat yang lain Allah menceritakan innahum kanu yusari'una fil khairat sesungguhnya mereka dahulu atau ada dari mereka yusariuna fil khairat bergegas dalam kebaikan dalam kebaikan tidak pernah telat selalu cepat dalam melakukan dan mengawali orang-orang yang mulia kebaikan di depan bukan makanan oleh masalah panganan masya Allah di si nah, undangan liwetan di si ganti maulid ngareni nah, ada kan ada ya nah, makanan cepet darusan pengajian tekone bisa deh, buyar. Nah. Ada juga kan ya, langsung ngerjakan tugasnya. Teko langsung ngerjakan tugasnya. Nah. Nah. Ada juga yang memang lambat, lelet dalam kebaikan. Kalau mereka enggak, yusari unafil kerat, cepat, tanggap, dalam kebaikan sebagaimana diperintahkan oleh Allah hal tersebut fal yatanafasil mutanafisun dalam ayat yang lain wasabiqu ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin diperintahkan oleh Allah untuk berlomba dalam kebaikan dalam ketaatan untuk saling salib menyalip saling mendahului bukan untuk sombong bukan untuk bangga diri bukan untuk riak melainkan berlomba dalam perlombaan itu kan bukan untuk sombong-sombongan masing-masing mengeluarkan apa masing-masing mengeluarkan apa yang dimiliki ayo ayo nah itu itu juga mereka Yusari unafil dalam kebaikan wah cepat. Kemudian mereka juga apa selalu memohon dan meminta kepada Allah subhanahu wa taala dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan luas lapang, dalam keadaan sempet apa sempit dan seret selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diperintahkan oleh Allah. Kita untuk selalu memohon kepada Allah dengan fokus, konsentrasi, benar-benar menginginkan apa yang kita minta. Kemudian khawatir, takut tidak diijabai, ditolak karena kekurangan ajaran atau ketidaksempurnaan yang kita miliki. Nah, terkadang Allah sengaja memberikan ujian kepada seseorang hanya ingin mendengarkan permintaannya permohonannya hanya ingin mendengarkan dan itu dilakukan oleh Allah diuji sama Allah karena apa Allah kangen mendengarkan suaranya dalam berdoa sebagaimana disabdakan oleh Rasul Wasallam ibtalahu hatta yasma'a Jika Allah mencintai seorang hamba Ibtalahu Hamba itu diuji sama Allah Untuk apa diuji sama Allah? Untuk mendengarkan Agar Allah mendengarkan tadurru'ahu Permohonannya, permintaannya Ngerengeknya kangen Allah dengan merengeknya seneng Allah itu dengan orang yang berdoa seneng apalagi kita berdoa itu dengan merengek benar-benar menginginkan apa yang kita minta oh seneng Allah lah karena kangen diuji sama Allah supaya pak ngerengek kepada siapa kepada Allah bukan kepada pejabat bukan kepada pimpinan bukan kepada atasan tapi kepada Allah Subhanahu wa taala itu doa. Jadi kita adalah harus selalu berdoa, fokus, konsentrasi ya, bersungguh-sungguh dalam keadaan senang maupun susah dan yang lain sebagainya.